sholat maghrib nih Om Jet di masjid Nurudaya kan Nurudaya. Tadi saya makan nggak ada sini. Nah ini aja dah, ini satu. Ini belum dimakan. Minum tadi teh akuanya Nestle. Udah sama Pak Kades di kawasan Pak Kades. Bukannya sederhana aja, yang penting ibadahnya. Ya kan? Nah, semoga masyarakatnya mengikuti imbauan-imbauan yang telah dilaksanakan oleh petugas. Sampai saat ini tentunya masyarakat selesai sholat maghrib di masjid bisa makan tarawih. Harapan kita semua kalau tidak penting langsung pulang ke rumah. Itu aja mungkin Om Yed. Ya Pak. Ya, terima kasih sudah dimasukkan di Facebook. Karena kami anggap Kecamatan Lirik ini kecamatan yang selalu membuat pencitraan di Facebook. Pencitraan apa? Tidak kan? Ya memang beginilah aslinya. Itu namanya kebayan, Pak. Itu ada Aji. Itu ada Aldo. Ya ini jemaah semua. Ya, semoga jemaah ini Pak belum, Pak. Hah? Enggak usah lah dia. Ya, kebetulan Pak Thomas orang dapur dia. Iya. Bagian belakang. Bagian belakang kan. Jadi enggak perlu diekspos. Yang diekspos tuh ya pokoknya satu batang. Pak Dewan, Pak. Gimana menurut Pak Dewan? Alhamdulillah kita bisa maghriban jemaah. Tapi Pak Dewan saya lupa nih, Pak. Om Yed, ya, Pak. Ini bukan dapil sini dia sebenarnya. Sudah mencuri dapil orang. Tapi karena dia sudah dewan yang resmi, ini semua dapil adalah milik Bung Daniel. Sudah kenal kan sama Bung Daniel? Kenal, Pak. Pembalap, Pak. Kenal ya. Dulu. Mungkin ada tanggapan Bung Daniel? Ketua Koni. Oh, ini ada Ketua Koni juga. Lupa saya kenalkan. Bandung. Ketua Koni. Itu Ketua Koni ini ya alhamdulillah caleg nggak terpilih. Kalau dia terpilih jadi caleg, jadi dewan, mungkin dia nggak mau duduk sama kita seperti ini. Senang aja itu waiting list untuk sementara ini kan. Ya memang malam pemilihan nggak bagi-bagi uang, selesai pemilihan dia bagi-bagi uang nampaknya. Dan di ujung sana ada si Buser, Pak. Ada Elvis Candiago. Nah itu, Elvis. Jadi kemana ketua fraksi Partai Golkar selalu didampingi oleh bagian umum sekretaris Dewan Kabupaten. Seharusnya Ketua DPR yang didampingi, tapi memang situasi hari ini Pak Ketua DPRD lagi kurang enak badan, diwakilkan oleh Rudane. Oke, Om Yed, saya rasa demikian. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Kecamatan Lirik, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Mari kita lawan COVID-19. Ini adalah musuh kita bersama. Terima kasih.